Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, di sini saya Haryono Jatirejo memperkenalkan Anda semuanya. Ini adalah kambing Kaligising ya, kambing peranakan Etama. Nah, bisa lihat di sini. Jadi Purworejo atau khususnya Kecamatan Kaligising itu bukan hanya terkenal dengan durian manggisnya, tetapi juga terkenal dengan kambingnya yang bagus-bagus seperti ini. Itu denek ya, nekel. Oke, pemirsa, ini adalah jadi kambing itu harus dikawinkan, bukan kawin sendiri. Dia juga bertanya-tanya ya. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik kau katakan. Jadi ini adalah masih gadis. Dan sebelah sana yang agak besar ini adalah janda. Janda tua. Tinggal biar pilih bagi yang pilih yang mana gitu ya. Ini pejantannya dari punya tetangga. Kasih, Mbak. Ini tak tongkrong enak gini. Dari kota Kirno pada esok sore tetap susu matang. Susu iso ya. Oh, begini ya. Tilok, tilok, tilok. Kayak wong ya bola bali ramen bisa pindah. Gerek sore lah gelem esok, esok lah gelem sore. Oke, pemirsa, agak dekat dikit kamera tolong. Kita sudah cerita tadi bahwa selain durian dan manggis, Kaligising itu terkenal juga dengan adanya kambing peranakan Etawa. Contohnya ini ya, yang tadi sudah Anda lihat proses perkawinan daripada kambing tadi. Dan tentunya Anda penasaran bagaimana kok kambing bisa harganya mahal, itu tentunya ada kriteria-kriteria yang harganya mahal. Kayak apa ya? Karena memang kambing kontes ya. Jadi yang namanya kambing PE itu ada yang untuk peternakan, ada juga yang untuk kontes. Nah, jenis kambing kontes Kaligising inilah yang harganya mahal. Oleh karena itu, jangan lewatkan kalau Anda datang ke Purworejo, datanglah juga ke Kaligising untuk melihat-lihat bagaimana keadaan dan potensi daripada Kaligising. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Haryono Jatirejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.